Halo, assalamualaikum. Bertemu lagi di channel saya, Edi Kabi, khusus alat berat Indonesia. Seperti biasa, konten saya tentang menginfokan alat berat maupun truk atau kren, ya sejenisnya ya, tentang alat berat yang hendak dijual. Terima kasih yang sudah subscribe, like, komen di channel saya, Edi Kabi. Terima kasih agar channel saya ini terus bisa bermanfaat dan bersemangat dan terus memberikan info-info atau share tentang alat berat yang dijual. Jadi hari ini ada salah satu unit yang hendak dijual, yaitu kren truk ya. Ini kren truk mereknya Mitsubishi, truknya 6D22 jenis mesinnya. Kalau krennya sendiri mungkin sekitar 6 sampai 7 ton, mereknya Palfinger. Oke kawan, kita tonton aja sama-sama, kita simak uraian tentang video ini ya. Jangan lupa subscribe, like, komen. Nah, seperti inilah kondisinya kren truk merek Mitsubishi. Ini mesinnya 6D22, roda 10 ya. Ini tahun 2008 unit ini. Tahun 2008. Ya, seperti biasa lagi, kondisi memang kalau barang second itu ya harus dibenahi kembali ya, terutama di bannya juga sudah pada habis, di ban depan juga. Mungkin dari video ini yang menonton bisa menginfokannya kepada yang mencari untuk kren truk ini. Nanti bisa kontak di deskripsi saya, ada nomor saya di situ, nomor telepon saya. Ini kerennya Palfinger ya, mereka Palfinger tapi sudah nggak kelihatan lagi. Itu PK 20.000 tahun 2000 berapa ya, 2005 ya. Ini kapasitasnya 6 ton ya. Bertepatan dengan hari libur, jadi saya nggak bisa mencoba mengetes unit ini ya. Ini juga siap pakai unit ini. Infonya hendak dijual dengan harga 450 juta ya. Semua sudah ada akinya,
tinggal siap. Coba kita buka ya. Oh, nggak bisa. Jadi ini kerennya. Sekitar 6 sampai 7 ton. Kepalanya perlu dibenahi lagi, direkondisi ulang ya. Karena sudah bertagar juga tuh di bagian atasnya. Jadi unit ini Mitsubishi serinya 6D22 ya, dari artinya 6 silinder. Mesti dibenahi kembali dari kabin sampai di bagian belakang. Terima kasih buat kawan-kawan yang baru bergabung atau baru menonton di channel saya, Edi Kabi, khusus alat berat Indonesia, yaitu menginfokan tentang alat-alat berat yang dijual ya. Jangan lupa subscribe, like, komen agar konten saya lebih bersemangat dan terus memberikan info-infonya tentang alat-alat berat yang dijual. Oke kawan, sampai bertemu lagi di channel saya yang berikutnya. Bye.